Okay, selamat petang. Saya Zamri bin Saleh dan ini isteri saya Siti Nozamila. Kami pada mulanya mendapat tahu mengenai EECP ini melalui panggilan daripada klinik SNH. Kemudian kita datang buat check up darah dan dapat daripada Kak Yasmin mengenai kebaikan ya, kebaikan dia. Dan bila dapat keputusan darah tu, kita ada penyakit-penyakit yang seperti kencing manis, darah tinggi, diabetik. And then setelah kami membuat perbincangan dengan Kak Yasmin, kami pun bersetuju lah untuk membuat treatment EECP. Selepas dapat lidah, kita orang bersetuju untuk buat treatment EECP. Dalam EECP kita buat dalam 5 visit ke 6 visit, alhamdulillah nampak perubahan lah. Okay, perubahan contoh macam saya seorang diabetik, sejak kaki kadang selalu kebas. Tapi selepas buat treatment tu kurang dia rasa kebas dia. Lepas tu tangan pun kadang-kadang rasa kebas pun berkurangan, alhamdulillah. Sekarang ni kami sudah terus dengan treatment EECP tu, sudah sampai ke 20 kali lah. Tapi alhamdulillah lah, rasa badan makin ringan, buat kerja pun senang, tak rasa letih, naik tangga pun rasa cegah je. Okey, bagi saya pula selepas membuat treatment ni, dah beberapa kali saya merasa perubahan pada diri saya. Sebelum ni saya memang susah nak semayang, saya duduk atas kursi. Dan lepas beberapa kali buat treatment, alhamdulillah saya dah boleh semayang seperti sedia kala. Saya sangat berpuas hati dengan treatment yang saya lakukan ini. Saya berharap kepada pihak di luar sana, semoga kalau ada penyakit seperti yang kami alami, datanglah berjumpa dengan doktor untuk membuat treatment. Kami sangat berpuas hati. Terima kasih.